let's go. Gua ngambil uang dulu nih ya. Gua ngambil uang dulu ya. Jangan lupa bawa kopernya ntar. Aman. Sama siapa nih kita transaksi? Aman. Kumpul di mana lo? Cukup kira udah enggak. Ke markas. Ke markas aja, ke markas. Oke, di copy. Tewe. Cendol dawet. Tah, gua telepon si Jurna. Lantur play uwe oh, sa. Halo Jo. Halo Jo. Hei ya Jo. Gimana jadinya? Kita transaksi ke tempat. Waktu itu kita transaksi senjata tuh ya kan. Nah, nah ini gue bisa nyuci berapa nih? Di atas 20 nah, juta dapat 30%. Iya di atas 20 juta dapat 30%. Gue transaksi 30 juta deh, bisa gak? Tapi potongin dikit gitu bilang. 20 juta. Kan di atas bisa, 20 juta. Bisa. Bisa, kalau gitu 30 juta nih ya. Oke. Okay. Pada okay, mana nih? Ya udah nanti gua kabarin kalau udah sampai ya. Kumpul di markas. Oke, itu nanti markas lu share lokasi aja ya. Sorry gua lupa tempat hotel ya, kita di mana. Ya udah, oke. Lu enggak minta nego kan lo? Kenapa enggak bisa lah nego? Berian kau naik mobil enggak? Dia bilang katanya udah harga paten bahwasanya. Ya, aku mau mobil. 30% gitu. Gua terakhir 30% sih. Tapi emang ini? Daripada ga dicuci-cuci mulu. Ke markas, markas Trickster guys. Ya. Gua ga tahu nih ya bener apa ya. Harusnya bener sih si Jo. Jo kan bisa dipercaya orangnya sih. Kita udah pernah transaksi armor berapa banyak gitu waktu itu kan. Tapi lu tadi gak minta potongan, kayak nego pajak gitu. Gak bisa. Jadi lu kasih harganya segitu kali. Oh yaudah gak apa-apa lah. Kowe tazaya zaya. Rome juga dia. Masuk Rome, masuk Rome. Nah ini mulai banyak nih, mulai banyak nih. Gas kah? Sabar dulu, sabar. Koper ya, di koper di sebelah mana, Es? Koper di sebelah mana, Es? Koper. Di atas kamar, dekat kamar. Ini gua beli. Kalian kan di rumah dua orang, Pau. Ngapain kan juga? Sini, sini. Bukan di sono, koper noh. Di sini mana? Taruh di bawah kasur tadi. Woi, hah? Di bawah kasur, koper. Iya, bukan di sini, Es. Nih, koper nih. Mau pakai yang ini, Oyer pakai yang ini. Nah, deh. Tuh atas tuh. Tar. Kopernya. Kita mau nyuci duit berapa juta? 30 juta. Banyak banget loh. Ya banyak. Biar sekalian. Masalahnya kalau di atas 20 juta kita dapat 30%. Coba kau hitung 30 juta, 30%-nya berapa? Kalau enggak salah 21 juta kita dapat deh. Iya. Harusnya tuh. Iya aja bener enggak tuh? Iya bener. Oh. Dapat. Nah, ya udah. Dapat. Ayo. Pakai gaji lu pada nih. Iya, buat gaji lu pada. Lu minggu ini belum gajian kan, Pak lu pada? Belum. Nah, iya kan, dapat gopek kan lumayan lu. Nih, selesai ini nih dapat gajian nih. Weh, boleh nih. Kan lu makan gitu go kan. Hati-hati nih ya, jumlahnya besar nih masalahnya nih. Hati-hati nih ya, jumlahnya besar soalnya. Yang megang uangnya siapa? Kalau nggak gue Jelal biasanya. Itu lu pegang aja, langsung aja 30 juta. Maes aja ya, nggak apa-apa Maes. Maes lu kunci apaan sih? Udah kunci apaan? Masih polisi lu ya? Enggak, udah Trickster. Wakil? Iya wakil kan? Iya udah betul. Betul bener. Wakil, benar. Berapa juta ambil nih? 30 ya? Ah, 30 juta lo ambil. Oke deh. Yuk.
Lah pistol kita habis lah. Iya katanya mau kat gue beli katanya tapi mau di order. Lu pada katanya Jaki. Ordernya pribadi katanya malah. Iya kah? Tau kan yang suka order pribadi tuh waktu itu Brian. Nih enggak maksud gue kalau misalkan mau order pribadi ini penuhin dulu nih. Berangkas kan? Iya, kecuali lu belinya kagak ke mafia. Nanti oh jadi mafia ngitung kita jatah kita buat pribadi kayak gitu. Iya. Oh, I see. Itu kan mafia juga enggak tahu pria itu tuh buat pribadi ataupun keluarga, enggak oh, iya, tahu. Iya. Ya kan? Taunya ya pukul rata pasti. Kayak soalnya gitu. Kita pas transaksi senjata juga rame-rame. Nah, iya kan? Enggak tahu itu buat pribadi atau enggak. Itu duit udah bawa 30 juta. Udah aman. Aman ya? Yuk kita kesana yuk. Ayo. Ayo guys, kita udah mau berangkat nih. Mau kemana? Nyuci. Nyuci. Nyuci uang sama? Joe. Joe? Yang dulu. Siapa itu? Joe Taro. Wah lupa kau ya. Nah ini oh, bisa nih. Joe yang nih. Dulu kita pernah beli-beli barang itu ya? Iya. Ah sekarang dia bisa? Gak tahu dia punya kayak kenalan katanya. Oh. Katanya punya kenalan. Jadi ya situ duit banyak 10 juta. Kenalan 30 malah. 30 juta. Enggak, tapi oh. Nanti bisa percaya dari mana kalau misalkan lu punya kenalan maksudnya. Besen, jangan ngelem sumpah. Sen, ada mobil kan, Sen? Kalian tahu enggak sih garasi yang waktu pernah transaksi sama Jo? Garasi yang itu kan dekat tol kiri kan? Iya, yang garasinya itu dekat pom bensin tol kiri. Iya, pom bensinnya aku tahu, aku tahu. Aku enggak tahu malah. Masa enggak tahu? Lupa aku. Aku kita kawal mobil Supra. ANJAY Dit Azubra. Jangan sana ya? Biasalah. Ngebucin om. Ngebucin? Iya. Oh pasangan pertama. Pasangan pas the tree. Iya pas the tree ya. Pas the tree. Tomatong cok. Tetap di belakang. Di belakang R35. Kalian jadi nyuci uang sudah berangkat lah bodo amat jadi atau nggak jadi. Nyucinya di mana gua otaknya kita ngumpul di garasi depan depan di atas itu di atas convention tol kiri tahu yang di agak tinggi itu kan warna putih kan. Iya. Motor anak oli itu bang ya? Om itu? Bang, anak motor li. Jaki lu di mana Jaki? Aku ke gudang dulu bawa mainan. Buat ada jaga. Perfect leather. Leather. Satu ke atas, satu ke bawah. Di atas, atas itu ada orang enggak? Clear, clear. Di atas ada satu orang ini. Anjay. Rapi kan gitu kan enak. Satu orang pakai baju apa, Rome? Ini di atas ada orang, siapa nih? Ke atas kah? Ke atasnya jalan. Iya. Aduh. Jalannya tadi hilang lah lari dari siapa nih
siapa nih? Ini. Ini nama ini ya? Oh, ini temen gue. Ini ya? Siapa nih? Ini Joe kah? Iya, iya, iya. Halo. Selamat pagi, siang, sore, malam. Iya, iya, iya. Jo, udah lama enggak ketemu, Jo. Yo. Nih, Jo, jadi nih, ini 30 juta ada di koper ini, Jo. Nah, gue bisa percaya bahwasanya jaminan itu benar-benar aman uang ini gimana, Jo? Aman. Astaga, lama. Gini. Ya, apa tuh? Salah satu perwakilan gimana? Salah satu perwakilan. Maksudnya? Ikut teman lu ngomong sama gua. Ngobrol. Buat tolong enggak gini deh, perwakilan dari kalian ada yang megang KTP gua. Buat jaminan kalau misalkan ya gua tuh enggak benar-benar gitu. Iya, gitu. Apalagi nih ya kalau misalkan emang aneh gua aneh-aneh. Ya, lu lihat sendiri gua sini sendirian. Dan gua udah percaya misalnya kayak Bang Jalal gitu. Kok masih pedagang kan? Masih. Nah itu juga bisa dijadiin satu alasan kalau misalnya emang pengen cariku ya gampang aja ke pedagang aja udah. Ya juga sih. Yaudah satu perwakilan gua dah. Gimana? Yakin lo? Apa gua? Buat megang mungkin fotokopi KTP gua gitu. Oh, kalau fotokopi KTP bisa yang lain tuh. Gimana? Yaudah, senggol nggak apa-apa. Yaudah, boleh. Ini kopernya okay, guys. Yeah. Salah. Halo bang Jo. Coba bang. Yang tadi launch. Kalian mirip loh. Mirip kalian. Nah. Oh, astaga Sandy. Oh Sandy. Ayo. Lagi covid aku bang, lagi covid. Naik apa nih gua jadinya? Gimana? Mobil gua. Gimana? Gua naik kapan? Enggak, maksud gua kita di sini aja, enggak usah jauh-jauh. Maksud gua untuk perwakilan sebagai ya lu megang KTP gua karena kan Oh gitu. Iya, tetap di sini. Gua enggak usah ikut tapi tetap di sini aja. Di sini aja maksudnya gua buat perwakilan. Oh ya udah kalau gitu lu kasih nih ke temen gua nih. KTP gua. Nah. Asli. Pak, 30 juta tapi Jo udah enggak bisa dipercaya sih sebetulnya. Kalian ada yang punya klip kan? Ada. Bagi ya, di mana Brian? Di atas ini pom bensin itu yang ada garasi gede yang bertingkat. Kok enggak masuk? Enggak masuk. Es, kantong 299. Bentar. Agak melambat. Iya, melambat. Oh, selain kena. Mana? Nero. Dari mana? Bobo. Oh, pasti. Telah, gue yakin aja dulu. Soalnya dia emang dari dulu kagak pernah neko-neko sih orangnya. Intinya tuh. Ada masuk kah? Gak ada. KTP juga. Gak ada suara, gak bener. Gak pokoknya kita okay. Warung. Bentar, melambat ini. Melambat. Jo, udah. Radio udah, difoto. Siap sudah, nah udah. Koordinat udah. Berapa ya? Yaudah nih, kalau gitu Jo, gue kasih nih uangnya nih ya. 7. Terus habis itu kita tunggu sini nih. 7.009. Tunggu sini. Gitu ya. Oke. Okay. Sebenarnya bisa langsung gue kasih karena gue juga megang duitnya, jadi bisa. Terus langsung. Enaknya gimana? Jadi lu ngasih duitnya sekarang, gue kasih duitnya sekarang juga. Oh, oke, okay. Lebih enak kayak gitu. Iya.
Oke. Okay. Oh, berarti jadi, asik. Pokoknya kalau misalkan sama gua, kalau misalkan emang pengen nyuci, itu gua talangin dulu pakai duit gua. Oh, boleh kalau gitu. Oh, okay. Berarti lu sebagai jaminannya gitu ya. Ya udah, menjauh dulu dah semuanya dah, menjauh. Awas. Lambat aja. Iya memang. Nah tuh koper tuh ya. Nah. Aduh, melambat lagi. Wah, KTP-nya yang kedua baru gue kasih nih. Kantong? 8. Nah, masuk gak tuh? Sorry. Salah. Apa? Nah tuh, masuk gak? Jual beli kok, Mak. Oke, masuk. Jual beli CD. Nah berarti kan gue dapat keuntungan 30% kan tuh. Jatah. Nah kalau gitu berarti dari 30 juta itu gue dapat berapa? Dari 30 juta, oke gue hitung ya. 30% kan 21 juta. 21 juta bukan? 1 juta berarti ya? Di bawah. Nah, berarti juta. Kantong 299. Baru transfer langsung ya? Nah iya, kantong 299. Gini lu. Kalau transfer, di transfer 1000 dulu coba. Hah? Soalnya kadang kemarin ada yang lapor itu bang HP sama HP kadang ada yang bisa ada yang enggak, mau coba 100.000 dulu deh. Tadi sih yang 299 bisa. Iya, kantong 299. Buat antisipasi aja. Masuk gak tuh untuk coba dulu? Masuk, 1000. Oke. Jadi kurang 20. Nambah gak tapi ya? Nambah sih harusnya. Nambah sih. Seperti mati lampu ya sayang. Berarti 21 juta nih juga ya. Masuk nih. Nice. Masuk atau enggak? Masuk juga berarti. Okay. Jadi kalau gitu thank you banget nih ya. Senang berbisnis dengan Anda nih ya. Terlat lu brother. Thank you banget. Thank you banget nih ya. Misalkan memang ada apa-apa mah kabarin aja. Thank you kalau gitu. Ini siapa ya? Ini gue cabut dulu nih ya. Thank you. Kalau misalkan ini juga buat mainan, sekiranya kalian ready, mungkin bisa kabarin. Oke, okay, Jo, nanti gue kabarin lebih lagi ya. Oke. Okay. Terus sobat. Thank you, Jo. Yo, thank you.